Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu bapa hadirin pemuda pemudi sebangsa setanah air. Di China yang pemerintahnya lawan adalah virus corona. Di Italia yang pemerintahnya lawan adalah virus corona. Di Korea yang pemerintahnya lawan adalah virus corona. Di Amerika, di Italia, di negara-negara dunia lainnya yang mereka lawan adalah virus corona. Tetapi sangat jauh berbeda dengan di Indonesia. Pemerintah Indonesia tidak hanya melawan virus corona, tetapi melawan orang-orang yang memang mau makar dengan memanfaatkan isu virus corona. Makanya orang-orang seperti Tengku Zulkarnain, Rijal Ramli, Fadli John, orang-orang kubu sebelah, para pembenci pemerintah, oposisi rasa teroris, teroris rasa oposisi, orang-orang PKS, orang-orang HTI, orang-orang FPI, para kadun, para kampret yang sakit hati kalah pilpres, habis puluhan triliun untuk lawan Jokowi. Sampai saat ini terus menerus bikin ribet dan bikin ribet. Ingin lockdown dengan harapan perekonomian hancur lebur, lebih buruk daripada tahun 1998. Ketika perekonomian buruk, maka rakyat kelaparan, pengangguran di mana-mana, berujung kepada penggulingan pemerintahan yang sah. Hei para kadrun, hei para kampret, hei oposisi rasa teroris, hei teroris rapat rasa oposisi, para penjahat negara ini, sadar euy. Kalau ingin berkuasa pakai cara-cara yang baik, kalau kalian orang yang baik. Kalian ini orang-orang yang jahat yang selalu berperilaku jahat untuk mendapatkan, untuk memperoleh kekuasaan. Rakyat ini tidak bodoh. Rakyat ini tidak seperti yang kalian kira. Rakyat sudah cerdas dengan adanya internet. Rakyat bisa memilah dan memilih. Rakyat bisa membaca perilaku, pergerakan, rencana jahat kalian, rencana busuk kalian. Alhamdulillah, Jokowi tidak terpancing. Mudah-mudahan pemerintah daerah pun tidak terpancing bahwa virus corona di Indonesia ini sudah dipolitisasi habis-habisan oleh para kaum yang sudah terkena virus goblok. Masalah virus corona mah enteng bro. Saya sudah ngasih tips-tips, saran-saran jalan keluar. Tetapi masalah virus gobloknya ini lebih berbahaya daripada virus corona. Saatnya rakyat dan pemerintah bersatu memberantas orang-orang yang terkena virus gobloknya, yaitu oposisi rasa teroris dan teroris rasa oposisi, atau orang-orang HTI, PKS, FPI, dan kaum oposisi yang kemarin kalah pilpres. Barisan sakit hati. Makanya selalu bikin ribet dan bikin ribut, mencari celah untuk menggoyang, menggulingkan pemerintahan yang sah. Ayo rakyat Indonesia, ayo pemerintah Indonesia,
menggelorakan persatuan Indonesia untuk memberantas virus corona dan memberantas orang-orang yang memanfaatkan virus corona untuk mendapatkan kekuasaan dengan cara-cara makar, dengan cara-cara biadab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.